Halo guys, welcome back to my channel Bong Yanti. Nah guys, yang ada di depan kita ini adalah Bapak Kardinal Monsignor Piero Pio Po yang merupakan Duta Vatikan untuk Indonesia. Nah guys, beliau datang ke Ambon dalam rangka untuk menabiskan Monsignor Seno Inongutra yang akan menjadi uskup pada Keuskupan Amboina menggantikan Monsignor Petrus Canisius Mandagi yang telah ditugaskan lagi di Keuskupan Agung Merauke. Nah guys, untuk penabisan dari Monsignor Seno Inongutra akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 di Gereja Katedral Paroki Santo Francisco Xaverius Ambon. Nah guys, untuk penabis utama adalah Kardinal Monsignor Piero Pio Po. Penabis kedua adalah Monsignor Petrus Canisius Mandagi. Dan penabis ketiga adalah Monsignor Roli Untu dari Keuskupan Manado. Oke guys, kita sudah ada di Gereja Katedral Paroki Santo Francisco Xaverius Kota Ambon. Di sini terlihat ramai guys ya, karena akan dilaksanakan penabisan Monsignor Seno Inongutra. Beliau menggantikan Monsignor Petrus Canisius Mandagi yang telah berkarya di Keuskupan Amboina selama 27 tahun. Nah, oke guys, di sini kita bisa lihat banyak sekali uskup yang hadir dalam penabisan Monsignor Seno Inongutra. Para uskup ini berasal dari seluruh Indonesia dan berjumlah 25 orang. Nah guys, selain para uskup yang hadir, ada juga para pastor dari Keuskupan Amboina. Tentu mereka sangat antusias, apalagi umat gitu loh. Ya kan, kita punya uskup yang baru, yang dinanti-nantikan selama ini kan. Kita selalu mendoakan setiap hari Minggu untuk mendapatkan uskup yang baru guys. Oke guys, mungkin ada yang kalian kenal para pastor ini. Ganteng-ganteng loh, tapi tidak boleh diganggu ya. Milik Tuhan guys. Nah guys, by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want.
Nah guys, kita lanjut misa ya. Kita berkumpul di tempat ini untuk memberikan dukungan dan doa bagi Uskup Bangoina terpilih, Monsinyur Zenon Gutra, yang akan dikabiskan sebagai uskup pada kesempatan yang agung dan suci ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan doa kita dalam perayaan Ekaristi ini agar Roh Kudus mengubah gembala terpilih ini sehingga ia dapat memimpin, mengajar dan menguduskan umatnya dengan cinta dan kesetiaan. Nah guys, kita dengarkan renungan dari Monsinyur Petrus Canisius Mendagi. Jangan berpikir itu bukan calon saya. Saya hebat dari taatlah kepada uskup dan berdoa banyak untuk uskup. Dan kepada umat, berbanggalah Anda mendapatkan seorang uskup yang masih muda. Ganteng juga, kita manis. Luar biasa kan saya pilih, bukan saya pilih, paus yang pilih. Boleh juga. Umat bangga. Dan berdoa juga untuk uskup. Karena uskup bukan malaikat. Uskup seorang manusia, biasa. Banyak dosa juga, cuma lain kali tidak akan marah. Karena jabatan, saya berdoa. Baik berdoa. Dan akhirnya muncul Genom, nasihat saya yang terakhir. Karena mulai sebentar saya mulai diam sebagai mantan uskup tambun. Muncul Genom, ada pepatah bahasa Latin yang bagus. Verba docet, exempla traum. Kata-kata cuma mengajar, tapi contoh yang mengajar. Contoh, contoh, contoh. Dan terakhir kata-kata dari seorang jenderal Tiongkok, seorang jenderal Sun Tse, dia mengatakan, ketua atau pemimpin memimpin dengan contoh dan bukan dengan kekerasan. Semoga demikian. Amin. Nah guys, kita saksikan bersama pengakuan iman dan janji kesetiaan dari uskup kita, Monsinyur Zeno Inongutra. Saya Zeno Inongutra yang terpilih menjadi uskup Amboi dengan iman yang teguh, percaya dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman yang aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang mulia, yang lahir dari Bapa sebelum segala Allah dari Allah, terang dari terang, Allah dari Allah. Ia dilahirkan, bukan didalikan, sehatkan dengan Bapa. Segala sesuatu didalikan oleh Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
yang kandung darah kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaran para aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teruk, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi dan oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif maupun melalui magisterium yang biasa ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang dilayukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan setia dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesucian. Lalu itu, dengan ketaatan menulis kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan, baik oleh Sang Bapa maupun oleh Kodium Parus, ketika mereka ini melaksanakannya dengan magisterium yang otentik. Juga, seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya semoga yang diangkat menjadi uskup kesukaranmu akan senantiasa setia kepada gereja Katolik dan Sang Bapa, gembalanya yang tetap, wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus dalam keprimasannya dan sebagai kepala Kolegium Parus. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keprimasan Bapa Suci atas gereja universal dan akan berusaha untuk memajukan dan mempertahankan akal serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para lelaki Bapa Suci yang bertindak personal Bapa Suci sebagai gembala dengan sangat saksama. Saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepada para rasul, yang mengajar, menguruskan, dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan kepala dan anggota kolegium para rasul. Saya akan menjaga kesehatan
apapun dan tetap, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat, dan dengan demikian memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Sehingga dengan sendiri menjadi suri teladan bangkawan, saya akan dapat menemukan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristian. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja, dan dengan saksama akan menunjukkan perasaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum Barangnya. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen. Dengan saksama, saya akan memperhatikan pengelolaan harta benda gereja, terutama yang diperuntukkan bagi badan ilahi, bagi sistem tasik, para wanita, dan pelayan-pelayan gereja lain, dan yang bagi karya kerasulan dan amal kasih. Dengan melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam dan para biarawan, juga kepada para biarawan dan biarawan, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan bersalah satu tenaga untuk memajukan panggilan hidup imanat dan mempiar, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peran mereka yang pas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus, saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Kecuali berharap, saya akan hadir secara pribadi atau menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan mafia lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menurut, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada tahta suci, dan dengan segenap kemampuan saya dan terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat perintah-perintah dan saran nasihatnya. Demikianlah kiranya Allah Injil suci yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya. Nah guys, selanjutnya Monsinyur Seno Inong Mutra akan memberkati umat. Thank you.
Okay, guys, demikian vlog kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti Bong. Dan mohon maaf bila videonya kurang lengkap ya, karena ini adalah video kiriman dan juga ada video yang diambil dari Facebook, antara lain dari Pastor Alomatruti, kemudian Ibu Weli Oratmangun, Kakak Lisa Vanumbi, dan juga Suster dan Kakak Ivon Saleki yang baik sekali mau mengambil videonya buat Bong ya. Okay, guys, jangan lupa untuk terus dukung vlog Bong Yanti dan terima kasih untuk 9.000 subscribers. Tuhan berkati kita semua, guys.